Kendala yang harus Anda hadapi ketika membudidayakan selada. Untuk membudidayakan selada, tentu kamu akan mengalami beberapa kendala yang bisa memperlambat pertumbuhan selada. Sehingga untuk mencapai hasil yang maksimal, kamu harus melakukan perawatan yang maksimal terhadap tanaman selada yang sedang kamu tanam. Banyak sekali petani yang gagal ketika membudidayakan selada. Namun juga tidak sedikit petani yang sukses membudidayakan selada. Kunci utama dalam membudidayakan selada yaitu bagaimana kamu mengetahui cara yang tepat sesuai dengan kebutuhan nutrisi maupun perawatan yang dibutuhkan oleh tanaman selada. Berikut ini beberapa kendala yang mungkin akan kamu hadapi ketika membudidayakan selada di kebun dan pekarangan rumah. Dengan cara ditanam langsung di lahan terbuka ataupun menggunakan teknik hidroponik. 1. Harga jual. Harga jual selada ketika panen mungkin tidak begitu berpengaruh besar apabila kamu menggunakan teknik budidaya konvensional. Dengan cara menanamnya langsung di lahan terbuka. Namun dalam beberapa kasus, ketika musim panen raya maka harga selada seringkali turun drastis. Selain itu, ketika kamu membudidayakan selada dengan teknik hidroponik, harga jual selada tidak begitu berpengaruh jika kamu menjualnya atau memasarkan selada ke berbagai pasar modern, swalayan ataupun restoran. Namun apabila kamu memasarkan hasil selada di pasar tradisional dengan teknik hidroponik, maka kecil kemungkinan tidak akan balik modal. Artinya kamu akan mengalami kerugian. Cara yang terbaik untuk membudidayakan selada bukan tentang teknik yang digunakan. Namun bagaimana cara kamu memasarkan selada hasil budidaya yang telah dilakukan. Jika Anda membudidayakan di lahan terbuka, maka sebaiknya kamu memasarkan selada di pasar tradisional. Sedangkan apabila kamu membudidayakan selada dengan teknik hidroponik, maka kamu harus memiliki pasar yang sesuai dengan hasil dari teknik budidaya selada dengan kamu pilih. Contohnya yaitu pasar modern, supermarket, swalayan atau restoran. Karena jika kamu memasarkan selada di pasar modern tentu akan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. 2. Perawatan. Dalam budidaya selada kendala yang mungkin akan kamu alami adalah dalam hal perawatan. Karena dalam budidaya selada, perawatan adalah hal yang harus untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Kita tahu perawatan tanaman selada tidaklah mudah seperti jenis tanaman sayur lainnya. Selada ini lebih sensitif, sehingga kamu perlu melakukan perawatan yang intensif. Apabila kamu memilih teknik budidaya secara konvensional, mungkin akan banyak sekali hama yang akan menyerang tanaman selada yang sedang kamu budidayakan. Untuk mengatasi masalah tersebut, kamu dapat menggunakan teknik hidroponik. Dengan teknik hidroponik, selada akan terhindar dari beberapa hama yang menyerang. Meskipun tidak semua penyakit dapat teratasi dengan teknik hidroponik, setidaknya dapat mengurangi beberapa masalah terhadap penyakit yang sering menyerang tanaman selada. Jika kamu tidak menginginkan teknik hidroponik untuk mengatasi perawatan yang lumayan sulit, kamu bisa menggunakan greenhouse. Sehingga beberapa hama tidak dapat masuk ke dalam lahan budidaya. 3. Hama dan penyakit. Di setiap budidaya tanaman, baik jenis sayur-sayuran ataupun jenis tanaman lain,
Hama dan penyakit tidak akan pernah lepas dari lahan kita. Hama dan penyakit ini tentu akan menyerang kapanpun. Sehingga kamu perlu memiliki cara untuk mengantisipasinya. Namun kamu tidak perlu khawatir, karena untuk saat ini, banyak obat-obatan yang bisa kamu gunakan untuk mengatasi hama atau penyakit yang sering menyerang tanaman selada. Selain itu, saat ini juga tersedia beberapa varietas selada yang cukup tahan terhadap hama dan penyakit yang sering menyerang. Dari ketiga kendala di atas, tentu terdapat beberapa cara yang dapat kamu lakukan. Sehingga kamu tidak perlu khawatir untuk membudidayakan selada di sekitar pekarangan rumah. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe.